Assalamualaikum. Sobat, saat ini saya tengah berada di pusat kota Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Dan Bumi Ayu ini merupakan memang pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Brebes di bagian selatan, ya. Pusat perekonomian Kabupaten Brebes yang ada di daerah selatan. Pusat aktivitasnya dimulai dari Kecamatan Tonjong, kemudian Sirampong, Bantar Kawung, Salem, dan Paguyangan. Jalur ini memang ramai, ya sob, ya, karena merupakan jalur utama transportasi Tegal Purwokerto. Ini saya tengah berada di Pasar Induk Bumi Ayu, ya, kalau tidak salah. Ya, ini Pasar Induk Bumi Ayu. Soalnya di Brebes ini juga ada beberapa pasar lainnya, ya. Di antaranya yaitu Pasar Wage, yaitu pasar yang hanya buka pada setiap 5 hari sekali menurut hari pasaran, yaitu Wage. Ini kita melewati jembatan, nggak tahu ini jembatan sungai apa, ya. Buat yang tahu, mungkin warga Bumi Ayu bisa beri komen, ya. Ada Pasar Wage, kemudian ada Pasar Talok, Pasar Induk Bumi Ayu yang ini, Pasar PKL Kalierang, dan Pasar Jati Sawit. Warga Bumi Ayu ini sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Nah, ini sebetulnya saya berada di jalur ini, di jalan ini, untuk menuju berziarah ke makam Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hadun yang berada di Desa Laren, Bumi Ayu. Tapi sayang sekali saya tidak menemukan referensi yang cukup banyak mengenai beliau. Yang saya dapatkan referensinya hanya beliau adalah putra dari Habib Ahmad bin Hadun bin Umar bin Syekh bin Salim Al-Atos. Ya, Habib Ahmad bin Hadun yaitu ayahanda Habib Muhammad bin Ahmad Hadun ini lahir di Cirebon, kemudian pindah ke kota Tegal. Kalau yang kita kenal, keluarga Habib Hadun ini adalah pemberi ijazah dari Rotib Al-Atos, ya, kalau tidak salah. Kalau salah mohon diluruskan, ya. Ini kita sudah masuk ke jalan menuju Desa Laren, ya. Di sini ternyata masih ada glinding. Nek wong Kalongan ngomong glinding, dokar, ya. Angkotnya ada yang berwarna hijau kuning, ada juga yang berwarna biru, ya. Ya, kita sudah hampir sampai ini nampaknya di lokasi makam Habib Muhammad bin Ahmad Hadun. Pada hari di mana diperingati haul beliau, setiap tahunnya di sini diadakan acara peringatan haul yang cukup banyak di
hadiri para peziarah. Kita sudah hampir sampai. Ya, di sini di depan komplek perumahan ini ada gang masuk ke Mandua Brebes di Desa Laren, Bumi Ayu. Nah, tepat di mulut gang di sebelah kiri, nah inilah lokasi makam Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hadun. Kita akan berziarah ke sini, saya Nyong bersama rombongan Jamiah Yanalil atau Yasin Tahlil Dusun Kaum Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Ini kita rombongan ber 35 orang ya, dengan 5 mobil minibus. Oke, sobat, sampai di sini dulu saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa beri dukungan dengan subscribe, dan kalau Anda suka bisa like, bisa juga di share ya video ini. Oke. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.